Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, edisi khas bersama mempenuhi impian mendekati 4 buah keluarga yang terpilih untuk dipenuhi impian mereka. Episod pertama, kami mendekati sebuah keluarga di Kampung Melayu Majdi, Johor Bahru. Pasangan Muhammad Izwan dan Suraya dikurniakan 4 orang cahaya mata dan 2 antaranya menghidap penyakit kronik. Denny 6 tahun menghidap penyakit jantung berlubang, manakala anak bongsunya Khaira 4 tahun didiagnos menghidap Rett syndrome. Tumpuan diberikan sepenuhnya kepada mereka membataskan Izwan dan Suraya untuk membawa mereka bercuti. Di manakah lokasi idaman mereka? Sama-sama kita saksikan. Johor Bahru yang terletak di bahagian selatan semenanjung Malaysia mempunyai tarikan tersendiri buat penduduknya maupun pengunjung. Setiap penghuni di sini mempunyai episod kehidupan masing-masing dan minggu ini bersamamu mendekati sebuah keluarga di Kampung Melayu Majdi. Sebuah keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin bandar. Nur Suraya Saidin, 30 tahun, ibu kepada 4 cahaya mata. Anak sulung Nur Afiqah Alia, 9 tahun. Nur Amirah Amani, 8 tahun. Muhammad Dain Dani, 6 tahun. Dan Nur Khaira Danisa, 4 tahun. Dia dan suaminya, Muhammad Izwan Jamari, 33 tahun, menyewa rumah di sini sebagai tempat berteduh buat zuriatnya, di mana 2 daripada anak mereka mempunyai masalah kesihatan. Kalau tak, saya tak sampai macam ini hidup. Dia nyawa saya, saya boleh kuat kerana dia ada. Saya cuba tatih dia, dia tak nak. Urut kaki dia, tatih dia, dia tak nak. Lepas tu saya bawa pergi hospital, doktor scan kepala dia, doktor cakap normal. Sampai satu tahap, tengok cik, doktor tengok tangan dia selalu buat main macam ni, doktor kata ni macam Rett syndrome. Sakit yang tak ada ubat. Penyakit Rett syndrome mempengaruhi perkembangan otak seorang kanak-kanak. Sebagai ibu, Suraya redha dengan takdir ilahi. Khaira, fizikalnya membesar seperti kanak-kanak normal. Namun, perkembangan mental terbantut tak kala dia semakin membesar. Dia tidak boleh bercakap dan pandangannya dikatakan kabur. Dia tak boleh menangkap. Lepas tu dia kalau nangis, kadang-kadang 2 jam, sejam. Dia sejam lama. Bila macam tu, nak buat apa kalau dia nangis macam tu? Bagi susu. Sudah jatuh ditimpa tangga. 3 tahun lalu, keluarga ini dikejutkan dengan berita sedih. Tak kala satu-satunya anak lelaki mereka, Dayan Dani, mesra dengan panggilan Uda, disahkan menghidap jantung berlubang. Dengan anak saya yang kecil tu pun, OKU, dapat tahu lagi abang dia yang sakit jantung ni. Saya seorang bapa pun nak menampung dengan makin hari makin saya pergi check up hospital, doktor cakap pun pulsan dia pun makin teruk, lubang dia makin besar. Lepas dengan injap satu putus, jantung dia bengkak. Dengan kos pembedahan dia memang mahal lah. Suraya dan Wan menaruh harapan tinggi kepada anak lelaki tunggalnya. Uda berada di kelas prasekolah di Sekolah Kebangsaan Muhammad Khair Johari yang berdekatan dengan rumahnya. Walaupun tahap kesihatannya tidak menentu, namun dia seorang kanak-kanak yang aktif dan riang. Ceritalah dengan Mama In. Mawak sakit apa? Sakit. Sakit jantung. Sakit jantung? Ya ke? Dah lama ke sakit jantung? Dah lama. Dah lama. Habis sakit tu macam mana? Dada tu rasa ketat ke? Rasa macam berdebar-debar ke? Macam mana rasa? Berdebar. Awak dah besar nak jadi apa? Ustaz ke? Askar. Askar? Kenapa awak nak jadi askar? Kenapa nak jadi askar? Nak pergi perang ke? Nak jaga negara ke? Nak pergi perang. Ada perang ke Malaysia ni?
Ada ke? Ya. Tengok pencapaian dia, mula-mula kita tengok macam aktif. Tapi bila di dalam kelas, kita tengok penglibatan aktiviti dia menyertai. Dan bila kita mengajar, tumpu perhatian dia melihat kita. Jadi kita rasa macam sesenang nak didik dia, membimbing dia di kelas. Kami sebagai guru akan berhubungan pihak ibu bapa dan pihak jantung Jabatan Kesihatan di Kementerian untuk dapatkan dapatan dan cadangan bagi membimbing adik Dayan Dani. Tidak mustahil anak kecil ini mampu menggapai cita-citanya suatu hari kelak. Uda dijangka melakukan rawatan susulan di Institut Jantung Negara tidak lama lagi. Rezeki tidak datang bergolek tanpa usaha. Suraya gigih bekerja sebagai kerani di sebuah kilang tidak jauh dari kediamannya. Walaupun berat hati meninggalkan anaknya Khaira di rumah sanak saudara, namun dia ingin meraih pendapatan lebih buat keluarga. Dia dan suami bekerja keras demi menampung kos perbelanjaan sekeluarga. Lazimnya sebelum ke tempat kerja, Wan bertanggungjawab menghantar anak-anak ke sekolah. Dia beruntung mempunyai majikan yang amat prihatin dan mengambil berat terhadap keluarganya. Hampir 10 tahun, Wan bekerja di sini dan sikap amanahnya disenangi majikan yang turut membenarkan Wan menggunakan kereta syarikat untuk membawa anak-anak membuat rawatan susulan. Dia kan family jugalah. Bapa susah-susah nak buat anak, nak hantar anak. Kadang-kadang nak hantar anak pergi hospital kan untuk checking kan. Itu yang masalah tu. Tapi kerja okey. Memang rajin lah. Macam tak pernah macam suka-suka ambil leave ke apa tak. Kerja memang tentu kerja. Itu. Ya. Itu kita kesian jugalah. Kalau boleh, kan buat motor susah kan. Kita kasih company kereta, kadang-kadang dia boleh bawa anak, boleh bawa anak pergi hospital, bawa anak sekolah. Itu ya, kasih senang sikitlah. Kalau menanggung tu, takat pakai minum, makan, tu boleh lagi lah. Kalau takat anak dan dua orang sakit tu, OKU dengan sakit jantung lubang tu memang tak boleh lah saya nak tampung lagi. Dengan kos ubat dia lagi, dengan nak operate jantung, memang tak boleh. Dengan pendapatan bekerja lebih masa menjangkau RM1,200 sebulan, ia masih tidak mencukupi untuk menanggung kos hidup, terutama perubatan anak-anaknya. Selain bertugas sebagai penghantar surat atau dispatch, Wan turut melakukan pelbagai kerja seperti membasuh kereta, membaiki motosikal dan bertukang. Tahap kesihatan anak-anak Suraya khususnya Khaira turut mendapat perhatian jururawat dari Klinik Kesihatan Kampung Melayu Majidi. Mereka akan meluangkan masa sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk melihat perkembangan kesihatan Khaira. Nampak sihat seperti kanak-kanak sebaya. Namun hakikat sebenarnya, Khaira hanya terbaring di pembaringan dan sesekali memberi respon tak kala mendengar suara ibunya. Perjalanan hidup setiap insan di muka bumi ini sama sekali tidak sama. Pelbagai rintangan dan cabaran hidup yang perlu ditempuhi. Dayan atau Uda, 6 tahun, mempunyai masalah jantung berlubang dan tahap kesihatannya semakin merosot. Bagi anak bongsu keluarga yang menetap di Kampung Melayu Majidi ini, Khaira menderita penyakit Rett Syndrome, penyakit yang dikatakan tiada ubatnya. Berikutan baru berpindah di perkampungan ini, jiran tetangga tidak mengetahui masalah sebenar yang dialami Wan dan Suraya. Pihak kami memaklumkan kepada Adun Tanjung Puteri, YB Datuk Haji Adam, mengenai rakaman ini dan YB berserta masyarakat kampung meluangkan masa bersama-sama keluarga ini. Selain
bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat berjumlah RM300 sebulan, Suraya dan Wan memerlukan seseorang yang mahir dalam menjaga anak istimewa seperti Khaira. Sebab tu saya pun prihatin. Kerana dalam DON saya, DON Tanjung Puteri ini, kita ada satu pusat PDK itulah. Pusat PDK ni memang rata-rata semua anak-anak OKU lah. Masyarakat sekeliling, komuniti sekeliling ni melihat kepada anak-anak ni juga kepada ibu bapa mereka. Pertamanya, ibu bapa mereka juga kena bersama-sama dengan kita supaya mereka ni tidak merendah diri. Kerana mereka ada anak OKU macam ni, dia rasa terasing. Jadi, dari situlah kita dapat bekerja sama-sama dengan dia agar pertolongan masyarakat sekeliling dan sebagainya dapat diberi tumpuan kepada keluarga macam inilah. Saya akan ambil sebagai pelatih nanti kepada PDK saya, sedikit sebanyak kita boleh bantu dia lah. Mungkin seminggu sekali ke, seminggu dua kali ke, kita buatkan terapi dan sebagainya. Selain sumbangan daripada pelbagai pihak yang prihatin dengan Uda dan Khaira, kami turut membawa Suraya sekeluarga membeli belah di sebuah pasaraya terkemuka. Suraya dan Wan hanya mampu menyediakan kemudahan asas buat anak-anaknya. Tak kala dimaklumkan anak-anaknya boleh mengambil apa sahaja keperluan di pasaraya ini, jelas terpancar kegembiraan mereka melihat keterujaan anak-anaknya memilih barangan yang mereka idamkan, terutama peralatan sekolah. Ucapan terima kasih tidak putus-putus diucapkan daripada pasangan Suraya dan Wan. Kerusi roda khas turut disumbangkan untuk anak bongsu pasangan ini. Kalau boleh ada rezeki saya dengan anak-anak nak Kelangkawi lah. Apa yang cakap coklat. Macam-macam ada, tengok ke bekas. Saya tak pernah lagi lah ke sana. Bawa anak-anak. Nak sangat ke KL katanya. Setiap insan mempunyai impiannya tersendiri. Begitu juga dengan Suraya yang ingin melihat anak-anaknya gembira dan hidup serba sederhana. Keinginan untuk membawa anak-anak makan angin ke destinasi menarik dengan menaiki kapal terbang kami penuhi dengan kerjasama beberapa pihak. Sehari sebelum berlepas ke lokasi idaman, mereka bermalam di Kuala Lumpur yang merupakan julung kali menikmati keindahan lampu-lampu neon di ibu kota. Ini kali pertama mereka sekeluarga menaiki kapal terbang. Pulau Masuri, Pulau Legenda, Langkawi sentiasa menggami pengunjungnya. Ia antara pulau tercantik di Malaysia, kaya dengan pelbagai legenda dan lokasi menarik. Dengan kerjasama pihak Langkawi Development Authority atau LADA, bersamamu memenuhi impian Suraya sekeluarga untuk bercuti di pulau ini. Adia Hotel, sebuah hotel berkonsepkan Islamiah di tengah-tengah Pekan Kuah, berbesar hati menaja bilik penginapan keluarga Suraya. Pihak pengurusan hotel ini tersentuh tak kala mendengar kisah penderitaan penyakit yang dialami Uda dan Khaira. Selain sumbangan wang, keluarga Suraya diberi bilik perdana suite antara bilik eksekutif dan terbesar di hotel ini untuk bermalam. Kegembiraan terpancar di raut wajah ketiga-tiga anak Suraya yang tidak pernah termimpi untuk menikmati ruang rehat dan tidur yang amat selesa. Tak kala matahari melabuhkan tirainya, keluarga Suraya dijamu makan malam oleh pihak pengurusan hotel di sebuah bilik yang disediakan khas untuk mereka sekeluarga.
Langkawi, destinasi episod bersamamu penuhi impian kali ini. Wan, 33 tahun dan Suraya, 30 tahun, mempunyai 4 orang cahaya mata yang 2 daripadanya mengalami masalah kesihatan. Anak lelaki mengalami komplikasi jantung, manakala anak bongsu menghidap Rett syndrome. Walaupun kurang sihat, namun Uda seorang kanak-kanak aktif yang berani mencuba melakukan pelbagai aktiviti. Kereta kabel yang menaiki Bukit Mat Cincang antara tarikan utama pelancong ke pulau ini. Uda dan 2 orang kakaknya teruja dapat menaiki ke platform tertinggi di pulau ini. Datang di Langkawi, saya berharap diorang akan riliskan, diorang akan kurangkan tekanan yang ada semasa diorang di Johor, dan bila datang Langkawi, diorang akan berasa happy. Yang itu adalah yang pihak kami inginkan, dan juga daripada penaja-penaja kami inginkan. Sebab itu penaja-penaja kami ingin memberi sehabis baik layanan kepada mereka, kerana mereka bukan mudah untuk datang ke sini dan kos ke sini agak tinggi. Di samping itu, kami turut membawa mereka ke Pusat Museum Lukisan 3 Dimensi yang baru dibuka awal tahun ini. Terdapat lebih daripada 100 lukisan 3 dimensi yang menarik perhatian pengunjung ke sini, dan keluarga Suraya juga tidak terkecuali. Setiap lukisan unik ini memahat kenangan indah buat Alung, Angah dan Uda. Di sebelah petang, keluarga Suraya dibawa ke jeti untuk menaiki kapal layar. Sangkaan Suraya, mereka sekeluarga akan menyaksikan keindahan senja melabuhkan tirai malam bersama pelancong lain, ternyata membuat Suraya tergamam seketika. Kapal layar yang mewah dan tersergam indah ini hanya untuk dinaiki Suraya dan keluarganya sahaja. Kru produksi bersamamu juga tidak sangka dengan kejutan khas daripada pihak pengurusan kapal mewah ini buat keluarga Suraya. Kos yang menelan ribuan ringgit ini bukan ukuran buat penaja. Tetapi, apa yang penting, impian dan keinginan Suraya dan keluarga menikmati percutian yang sungguh bermakna tercapai. Saya juga membawa kerjasama dengan pihak hotel seperti Aria dan travel agent daripada GC Butler, Skycap, 3D Art Langkawi dan Underwater World, Wildlife Park, dan akhir sekali di atas ini adalah Nam Cruise sponsor satu cruise untuk semua orang. Seronok sangatlah. Seronok tak terkata. Dapat jalan bawa family ke sini yang selama ni tak pernah saya bawa. Terima kasih pada semua yang sudi menaja saya. Mereka seronok sangat. Tak terkata dapat berjalan ke Pulau Langkawi ini. Di samping menikmati pemandangan laut yang indah, menikmati bayu laut yang mendamaikan, keluarga Suraya turut dihidangkan santapan istimewa di atas kapal ini. Anak-anak Suraya terlalu teruja. Uda diberi peluang menjadi nahoda kapal, manakala Alung dan Angah mengambil peluang untuk berehat di dalam bilik tidur yang telah disediakan. Pelbagai memori menarik diukir, dan ini dapat memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada anak-anak Suraya. Pada keesokan hari, GC Butler Service menyediakan perkhidmatan kereta mewah yang lebih selesa untuk keluarga ini. Setelah menikmati keindahan alam semula jadi, pihak LADA membawa anak-anak melihat hidupan laut di Underwater World Langkawi. Pusat akuaria ini dibuka sejak tahun 1995 dan tarikan utama adalah laluan sepanjang 15 meter di bawah akuarium yang menempatkan pelbagai spesies ikan. Alung, Angah dan Uda dapat melihat hidupan laut dengan lebih dekat lagi. Mereka juga dapat melihat haiwan unik seperti penguin yang hanya hidup di negara sejuk.
Sungguhpun Khaira tidak mengerti apa-apa. Ternyata ia terus diabadikan dalam memori kakak dan abangnya. Langkawi juga terkenal dengan hidangan makanan lautnya. Kami berkesempatan makan malam di restoran tidak asing lagi, iaitu Fish Farm. Secara kebetulan, pemilik restoran menjemput hadir ke majlis hari jadi anaknya. Suraya, Wan dan anak-anak amat bersyukur akan rezeki yang diterima. Setiap apa yang berlaku pastinya ketentuan ilahi. Dalam menjalani hidup serba kekurangan, Suraya dan Wan sama sekali tidak menyangka dapat membawa anak-anaknya ke Langkawi. Walaupun seketika dipanjatkan syukur kehadrat ilahi, mereka berpeluang merehatkan minda daripada bebanan yang ditanggung. Uda dan Khaira, dua insan istimewa yang akan sentiasa menjadi penguat semangat dan cahaya hidup keluarga ini. Wan percaya setiap apa yang telah digariskan dalam diary kehidupannya mempunyai hikmah tersendiri. Bila seseorang itu redha pada sesuatu yang membuat dia kecewa, percayalah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak pernah dijangkakan. Melihatkan kegembiraan di wajah anak-anak Suraya dan Izwan memberikan 1,000 kepuasan kepada semua. Semoga peluang ini dapat memberi sedikit warna dalam hidup anak-anak ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Barisan Penaja kerana sudi membantu insan-insan istimewa ini. Salam hormat daripada saya, Teh Syuhada Syarif, mewakili kru penerbitan Bersama Mempenuhi Impian. Assalamualaikum, jumpa lagi minggu hadapan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang bantu, kepada Lada, pengkuasa saya, kepada saya sampai Langkawi, sampai balik ke Langkawi, Cik Razmi Rahman yang bagikan saya pilih hotel yang mewah saya rasa lah. Terima kasih kepada YP, Ketua Kampung, yang mana sudi datang pada TV3 bersamamu dan sudi bantu. Saya pun rasa tak percaya pula yang saya ni boleh masuk bersamamu demi anak-anak saya. Sampai menitis kepi.